Harta Karun Kerajaan Song Jelit 12.34. 34. Lihat puncak bukit di sana. Yau Tek atau Pangeran Yau Tecin menoleh dan memandang kepada Aiyen, matanya mencorong dan dia tersenyum. Kerajaan Song telah dikalahkan kerajaan Goan yang kini berkuasa dan menurut peraturan perang, semua milik yang kalah menjadi barang rampasan dan menjadi hak milik yang menang. Apalagi tadinya harta itu merupakan harta curian seorang tai kam korup dari kerajaan sang dan disembunyikan di bukit surga dekat kota raja. Maka, pemerintah yang berhak memiliki harta karun itu. Harta dari kerajaan manapun berasal dari milik rakyat maka rakyat pun berhak atas harta karun itu tiba-tiba ada yang berseru dan sekali ini yang berseru dengan suara amat nyaring karena mengancung tenaga sakti, adalah Po Chun Giok. Yao Tek menengok dan dia melihat betapa pemuda tampan dan gagah yang bicara lantang itu berdiri dekat Cheng, Cheng dan Li Hang, maka dia dapat menduga bahwa tentu pemuda itu yang bernama Po Chun Giok dan berjuluk Bu Eng Chu, pendekar tanpa bayangan. Dia tersenyum dan memandang kagum karena sudah banyak dia mendengar pujian Li Hang yang bercerita tentang Po Chun Giok. Dia mengangguk dan berkata, suaranya juga nyaring seperti suara Chun Giok tadi karena sekali ini, pangeran Mongol itu mengerahkan Sin Kang sehingga suaranya lantang sekali. Tepat sekali ucapan. Bu Eng Chu tadi. Saudara tentu Bu Eng Chu Po Chun Giok yang terkenal itu, bukan? Memang tepat, Harta milik pemerintah itu berasal dari rakyat, maka sudah sepatutnya kalau dipergunakan untuk kepentingan rakyat pula, dan penggunaan untuk rakyat itu harus diatur oleh pemerintah. Kalau tidak akan terjadi perebutan dan kekacauan, pemerintah kerajaan goan juga bermaksud menggunakan harta itu untuk kesejahteraan rakyat jelata. Akan tetapi, kami sangsi apakah kalau harta karun itu terjatuh ke tangan Cui juga akan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat? Ataukah hanya untuk kepentingan golongan sendiri dan pribadi atau juga untuk menimbulkan kekacauan sehingga akibatnya bahkan merugikan rakyat? Hening sejenak setelah Pangeran You Techin berhenti bicara. Dia lalu melanjutkan. Akan tetapi karena harta karun itu sampai sekarang belum ditemukan, dan kita bersama tidak tahu apakah harta itu benar-benar ada, maka, biarlah kita berlumba untuk menemukannya. Setelah ditemukan, baru kita bicarakan siapa yang berhak atas harta itu. Bagaimanapun juga, mereka yang berada situ merasa segan untuk berterang menentang pangeran yang menjadi wakil kerajaan karena menentang seorang wakil kaisar dapat berarti pemberontakan. Maka, satu demi satu rombongan itu pergi. Lihang kini saling pandang dengan Chun Giok. Mereka berdiri berhadapan dan hati keduanya diliputi perasaan terharu. Li Hang, benarkah keterangan Cheng Moi bahwa engkau adalah adik misanku? Akhirnya Chun Giok bertanya. LL Hong yang cepat dapat menguasai keharuan hatinya, tersenyum, mengangguk dan berkata. Tentu saja benar, Piao Ko, kakak misan. Mendiang ibumu yang bernama Tan Bilian adalah adik kandung ayahku yang bernama Tan Kuntek dan yang dulu tinggal di Senghai Lian. Ah, senang sekali aku mempunyai seorang adik sepertimu, Hang Moi kata Chun Giok sambil tersenyum. Aku juga bangga mempunyai seorang kakak sepertimu, Gioko kata Li Hong. Kedua orang muda itu saling menghampiri dan mereka berangkulan seperti kakak dan adik. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Li Hang, aku hendak melanjutkan perjalanan. Engkau mau ikut denganku ataukah dengan mereka? Li Hang melepaskan rangkulannya dan memutar tubuhnya. Tentu saja ia mengenal suara Yao Tek, kekasihnya. Tentu saja aku ikut denganmu, Koko katanya, lalu ia berpaling kepada Chun Giok dan Cheng Cheng. Gioko, Enci Cheng, aku harus ikut dengan dia, kemanapun dia pergi. Aku, tak dapat hidup tanpa dia setelah berkata demikian, gadis itu melompat dan bersama pangeran Yew Teh Nia lalu meninggalkan tempat itu, diikuti oleh Cui Beng Kui Ong, Sung Bun Moli, dan Kong Se. Chun Giok dan Cheng Cheng memandang sampai bayang ahli hang menghilang di antara pohon-pohon, lalu mereka saling pandang. Tanpa bicara pun mereka berdua dapat merasakan dan tahu bahwa adik mereka yang tabah, Liar dan galak itu agaknya telah jinak terhadap yaotek atau pangeran Mongol itu Jelas bahwa keduanya saling mencinta Mereka berdua merasa khawatir dan diam-diam mendoakan semoga Li Hang dapat hidup berbahagia dengan pangeran Mongol itu Chun Giok dan Cheng Cheng mendengar langkah orang dan ketika mereka memandang Ternyata yang menghampiri mereka adalah Kuilan, Kuilin dan dua orang pemuda murid Butong Pai yaitu Liong Kun dan Tio Kui yang sudah mereka kenal baik ketika mereka semua berada di Taisan Pai. Air, kita semua dibohongi Jahanam Kim Bayan itu kata Kui Lin untung engkau muncul dan membuka rahasia itu dengan memukul hancur peti-peti itu. Kalau tidak, wah, kita semua akan memperebutkan peti-peti yang berisi batu-batu tak berharga. Lin Boy, Siasat Kim Bayan itu membuat kita merasa ragu apakah harta karun itu ada ataukah hanya kabar angin saja Kim Bayan menggunakan siasat itu agaknya karena sudah putus asa dalam mencari harta itu, kata Tio Kui, murid Butong Pai yang tinggi besar, gagah dan bersuara berat serius itu Pendapat Tio Tuako, kakak Tio itu agaknya memang benar sekali bahwa mendiang Kim Bayan sudah putus asa maka menggunakan siasat itu untuk memancing keluar semua pencari harta agar diketahui siapa kiranya yang telah mendapatkan harta itu, kata Chun Jiok. Akan tetapi, aku merasa yakin bahwa harta karun itu memang ada, hanya di mana disembunyikannya, itulah yang harus kita cari, kata Cheng Cheng. Kiranya mendiang ayahku tidak akan mempertahankan harta karun itu dengan nyawa ayah dan ibu kalau harta itu tidak ada, dan tidak akan meninggalkan peta itu kepadaku. Ayah amat setia kepada kerajaan sang dan amat membenci penjajah, maka dia bercita-cita membantu perjuangan mengusir penjajah dengan menyerahkan harta karun itu, kata Cheng Cheng dengan suara lembut namun yakin. Encik Cheng Cheng benar, kata kuilan yang pendiam. Harta karun itu pasti ada dan kita harus mencarinya lagi. Sebaiknya kita berpencar mencarinya. Baiklah, kita berpencar dan mencari dengan teliti. Sebaiknya setelah ada yang menemukan, langsung dibawa ke Taisan Pai karena semua yang mendukung niat Cheng Moi pasti akan singgah dulu di sana untuk mencari keterangan sebelum mereka meninggalkan Taisan. Di sana kita semua akan membicarakan bersama kepada siapa harta karun itu harus diserahkan, kata Po Chun Giyok. Semua orang menyatakan setuju dan mereka pun berpencar meninggalkan tempat itu. Chun Giok pergi bersama Cheng Cheng, sedangkan gadis kembar itu pergi bersama dua orang pemuda murid Bu Tong Pai. Malam itu bulan sedang purnama. Bulatan kuning emas itu merupakan bola emas yang memancarkan cahayanya yang lembut ke permukaan. Pegunungan Taisan membentuk bayang-bayang dan perpaduan antara gelap dan terang, mendatangkan pemandangan yang indah tak terlukiskan. Hawa sejuk menyusup di antara pohon-pohon, di puncak-puncak banyak bukit yang terdapat di pegunungan Taisan yang luas suasananya menjadi tenteram, sunyi mencekam, indah romantis, akan tetapi juga mendatangkan sesuatu yang penuh rahasia, yang membuat orang merasa kagum, terpesona, hanyut dan terkadang juga seram. Suara gemersik daun-daun pohon yang ditiup angin semilir, suara gemerci air yang turun dari sumber air membentuk anak sungai berair jernih dan dingin, suara binatang dan serangga malam yang menciptakan musik ajaib semua itu dapat menyihir manusia yang kebetulan berada di tempat itu. Chun Giok dan Cheng Cheng duduk di tepi sebuah tebing jurang yang amat dalam. Mereka memilih tempat ini untuk mengasuh dan melewatkan malam karena tempat ini amat indah. Dari tepi jurang itu mereka dapat memandang ke depan bawah tanpa terhalang pohon-pohon besar. Bulan Purnama menciptakan tamasya alam di depan sana, membuat kedua orang muda ini terpesona dan sejak tadi hanya duduk setengah sama di karena terpesona keindahan alam. Mereka seolah kehilangan diri dan bersatu dengan alam. Mereka merupakan sebagian dari alam di malam yang luar biasa indahnya itu. Chun Giok termenung ketika merasa dirinya tenggelam ke dalam keindahan malam syahdu itu. Dia teringat akan apa yang pernah dikatakan Cheng Cheng tentang kemurahan Tuhan Maha Pencipta bagi manusia. Kalau kita berada dalam keadaan seperti itu, seolah diri terlebur menjadi bagian dari alam semesta, tampaklah jelas betapa segala ciptaan Tuhan itu diberikan kepada manusia untuk kesejahteraan hidup manusia di atas bumi ini. Semua isi alam ini diperuntukkan manusia, Bahkan membantu kehidupan manusia sehingga sudah menjadi kewajiban kita untuk memeliharanya, untuk melestarikannya. Air, hawa, udara, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain merupakan kebutuhan hidup kita. Akan tetapi, betapa kita sadar maupun tidak mengotori dan merusaknya. Bahkan, semua keindahan itu tidak terasa lagi karena hati, akal, pikiran kita dipenuhi harta benda yang kita puja sebagai sumber kesenangan. Pengejaran harta benda yang kita puja-puja itu menimbulkan permusuhan dan segala bentuk kejahatan, membuat dunia menjadi panas dan manusia menjadi tipis peri kemanusiaannya. Manusia hanya mementingkan apa yang menempel pada dirinya. Padahal, segala bagian alam yang berada di luar kita itu seharusnya kita pelihara seperti kita memelihara anggota badan kita, karena semua yang di luar kita itu juga merupakan penunjang dan penyambung hidup kita, Gioko. Lihat, tiba-tiba suara ceng ceng membuyarkan renungannya. Chun Giok memandang gadis yang duduk di sebelah kirinya itu dan melihat ceng ceng memandang dengan penuh gairah ke depan sana. Chun Giok tersenyum, "Memang indah sekali, Cheng moi. Aku juga sudah mengaguminya sejak tadi. Bukan itu maksudku, Ko. Lihat puncak bukit di sana, yang sebelah kiri itu ceng menudingkan telunjuknya. Chun Giok mengikuti arah itu dengan pandang matanya. Di sana terdapat sebuah puncak bukit yang tampak hitam bermandikan cahaya keemasan. Indah sekali. Bukit itu juga indah, merupakan bagian dari semua keindahan ini, Cheng Moi. Sadarlah sejenak, Giok Ko. Keluarlah dari pesona keindahan itu dan pandang dengan akal pikiranmu. Seperti apakah bentuk puncak yang hitam itu? Chun Giok memandang dengan penuh perhatian ke arah puncak bukit yang ditunjuk, memperhatikan bentuk lekuk lengkung garis puncak bukit yang hitam itu. Dan dia pun berseru. Ah, bukankah bentuknya seperti seekor naga? Memanjang dan berlekuk-lekuk, itu yang di kiri seperti ekornya dan kepalanya di sebelah kanan. Benar, Gioko, dan sekarang lihat bukit di kanan itu, lihat puncaknya seperti tadi. Suara gadis itu agak gemetar sehingga Chun Giok menjadi tertarik sekali, juga merasa heran. Dia cepat memandang bukit yang di kanan, bukit yang sejajar dengan bukit pertama dan mencurahkan perhatiannya memandang ke puncak bukit kedua itu. Mula-mula, memang hanya tampak puncak yang hitam dengan garis-garis lengkung yang berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama memanjang seperti naga, yang kedua ini hanya bergerombol di tengah, mencuat di sana-sini. Hayalnya berkembang, dan dia lalu berkata, "Ceng moi, yang kedua itu merupakan bentuk seekor ayam. Ayam jantan karena ekornya menjulang ke atas dan memanjang, bukan ayam gioko." Melainkan burung hong, suara gadis itu kini semakin gemetar seolah dalam keadaan tegang dan terharu. Mendengar suara itu, Chun Giok mengalihkan perhatiannya kepada wajah gadis itu yang tampak terlongong memandang puncak kedua bukit itu berganti-ganti. Mulutnya agak terbuka, dan wajahnya tampak tegang. "Burung hong, Cheng Moi, mengapa engkau tampak begini tegang?" Apa yang terjadi karena khawatir, Chun Giok menjulurkan tangannya memegang lengan Cheng Cheng. Seperti tanpa disadari Cheng Cheng membalas, memegang tangan pemuda itu dan meremasnya dengan kuat sehingga Chun Giok terpaksa mengerahkan tenaga agar tangannya tidak cedera. Giok, apakah engkau tidak ingat? Peta itu, ada gambar naga dan burung Hong, bukankah ini cocok sekali dengan keadaan dua buah bukit di sana itu? Chun Giok berdebar. Baru dia teringat dan kembali dia mengamati dua buah bukit itu. Memang tepat. Seperti yang tertera di peta. Kedua puncak itu merupakan gambar naga dan burung hang dan tempat penyimpanan harta karun itu tentu berada di sebelah selatan kedua bukit itu, di antara bukit-bukit lain. Air, engkau benar, Cheng Moi. Kalau begitu, mungkin sekali harta karun itu memang disimpan di sini. Peti kosong yang berada di bukit sorga itu memang sengaja ditanam oleh Tai Kambong untuk mengelabungi para pencari harta dan tulisan Taisan itu merupakan petunjuk bahwa hartanya berada di sini. Bukan dicuri orang Taisan seperti yang kita semua mengira. Cheng Cheng mengangguk-angguk. Ahaha, mudah-mudahan saja benar demikian, Giyoko. Menemukan harta karun itu amat penting, artinya bagiku. Karena hal itu berarti aku telah menaati dan melaksanakan pesan ayah. Mereka berdua tidak bicara lagi, akan tetapi sampai jauh lewat tengah malam, mereka masih duduk dan memandang ke arah dua buah bukit itu. Di dalam hati mereka kini merasa gembira dan timbul harapan baru, kemudian mereka tidur bergilir. Seorang tidur dan yang lain berjaga sambil duduk di dekat api unggun. Pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka sudah bangun, dan ketika sinar matahari mulai mengirim sinarnya menerangi bumi, dan mereka memandang ke arah dua bukit itu, cengceng -ceng berseru kaget, "Gioke, lihat!" Chun Giok memandang ke arah dua bukit yang ditunjuk cengceng, Cheng, dan dia terkejut karena puncak dua buah bukit yang semalam di bawah sinar bulan purnama tampak jelas membentuk naga dan burung hong. Kini, gambaran itu hilang sama sekali. Di kedua puncak itu kini hanya tampak gerombolan pohon yang mencuat ke sana-sini, sama sekali tidak tampak sebagai naga dan burung hong. Eh, mana naga dan burung hong itu? Cheng Doi? Ceng-ceng menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Giokko. Mungkin di bawah sinar bulan, gerombolan pohon itu tampak seperti bentuk naga dan burung hong. Kata Ceng-ceng kecewa. Ataukah kita terlalu terpengaruh gambar di peta sehingga membayangkan dua gambar itu? Mendengar suara gadis itu seperti orang kecewa dan menyesal, juga ada nada sedih. Chun Giok merasa iba dan tiba-tiba dia teringat akan gambar pada peta itu. Ah, Cheng Moi, coba ingat baik-baik isi peta yang telah dirampas Kim Bayan itu. Bukankah di bawah gambar naga dan burung hang itu ada bulatan besar? Nah, bukankah bulatan itu dimaksudkan bulan purnama? Jadi, puncak dua buah bukit itu hanya berbentuk naga dan burung hang kalau ada bulan purnama. Wajah gadis itu berseri dan seolah baru melihat wajah itu untuk pertama kalinya, Chun Giok terpesona. Wajah yang baru bangun tidur itu, dengan rambut agak awut-awutan dan pakaian kusut, tanpa bedak gincu, tampak asli dan kecantikannya bagaikan setangkai bunga mawar di waktu pagi masih segar oleh embun. Melihat pemuda itu memandangnya seperti orang terkesima atau hilang ingatan, Kulit muka Cheng Cheng berubah kemerahan dan tersipu karena ia baru ingat bahwa ia belum mencuci muka. Tentu ia tampak kusut dan buruk sekali. Air, aku mau cuci muka, eh, mandi dulu, Gioko katanya sambil bangkit dan memutar tubuhnya. Di sebelah sana ada sumber air, di balik batu besar itu, Cheng Moi. Aku tahu, kemarin aku sudah melihatnya, Kata Cheng Cheng yang segera menuju ke batu besar sambil membawa buntalan pakaiannya. Mereka bergantian mandi dan bertukar pakaian sambil mencuci pakaian kotor. Setelah itu, mereka kembali duduk di tepi jurang. Hai hai, Hik Cheng Cheng menahan tawanya dan menutupi mulutnya, namun suara tawanya masih terdengar oleh Chun Gyo. "Cheng Moi, mengapa engkau tertawa?" Aku mendengar suara ayam jantan berkeruyuk kata gadis itu sambil tersenyum. Chun Giok memusatkan pendengarannya sejenak. Aku tidak mendengar ayam jantan berkeruyuk, katanya heran. Di mana kau mendengarnya? Di sini, dekat saja, kata Cheng Cheng sambil menahan tawa dan menunjuk ke arah perut Chun Giok. Chun Giok terbelalak, lalu tersenyum sambil mengelus perutnya. Hahaha, wah, memalukan, buka rahasia saja dia menepuk perutnya. Memang sejak malam tadi aku merasa lapar, Cheng Moi. Hem, perut lapar tidak perlu malu, Gioko. Aku sendiri pun merasa lapar. Akan tetapi di tempat seperti ini, di mana kita bisa mendapatkan makanan? Cheng Moi, lihat di lereng bawah itu. Ada kepulan asap, agaknya di sana ada sebuah desa atau setidaknya ada orang tinggal di sana. Mari kita ke sana, mencari makanan dulu baru melanjutkan penyelidikan. Mereka lalu menuruni puncak bukit itu dan tepat dugaan Chun Giok, di lereng bukit itu terdapat sebuah dusun kecil yang tertutup pohon-pohonan, hanya terdiri dari belasan rumah. Mereka adalah petani-petani sederhana yang menggantungkan nafkahnya dari menggarap tanah di lereng itu yang cukup subur. 35. Bukit Naga dan Bukit Burung Hong. Seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun yang menjadi tua-tua di dusun itu, menyambut Chun Giok dan Cheng Cheng dengan ramah penuh kekeluargaan yang akrab. Sudah menjadi watak orang-orang dusun yang lugu, sederhana dan jujur, yang hidup tenteram dan bahagia karena tidak banyak keinginan, selalu menyambut tamu, apalagi yang asing, dengan ramah tamah. Mereka merasa terhormat kalau ada orang kota mengunjungi mereka, dan tanpa ragu-ragu, mereka akan menghidangkan apa saja yang mereka miliki untuk tamu mereka. Demikian pula laki-laki itu, setelah Chun Giok dan Cheng Cheng memperkenalkan diri sebagai pelancong yang kehabisan makanan dan hendak membeli makanan, tua-tua dusun itu serta merta menghidangkan makanan sederhana yang dimilikinya dan mengajak dua orang tamu itu makan bersama. Ketika Cheng Cheng hendak membayar harga makanan dan minuman yang dihidangkan, laki-laki itu mengerutkan alis dan menolak keras, bahkan tampak tersinggung dan segera Cheng Cheng minta maaf. Ketika mereka mengobrol setelah makan, iseng-iseng Cheng, Cheng Cheng bertanya kepada tuan rumah. Paman, apakah nama dua buah bukit yang berjajar di sana itu ia menunjuk ke arah dua buah bukit yang semalam ia tonton bersama Chun Giok. Petani itu memandang keluar melalui jendela dan melihat dua buah bukit itu. Ah, dua bukit kah, Nona? Orang-orang menyebutnya bukit kembar karena mereka berdiri berdampingan dan besarnya sama. Akan tetapi dua buah bukit itu mempunyai nama, yang satu adalah Liongsan, Bukit Naga, dan yang lain Hangsan, Bukit Burung Hong. Mendengar ini, berdebar jantung dua orang muda itu. Tadi setelah pagi tiba dan mereka memandang ke puncak dua buah bukit itu, bentuk naga dan burung hang lenyap sehingga mereka hampir putus asa dan menganggap penglihatan mereka semalam dipengaruhi harapan mereka setelah melihat ke gambar peta. Akan tetapi kini ternyata bahwa dua buah bukit itu benar-benar bernama Bukit Naga dan Bukit Burung Hong. Mereka berdua saling pandang penuh arti, lalu Chun Giok bertanya kepada petani itu. Paman, mengapa kedua bukit itu disebut Bukit Naga dan Bukit Burung Hong? Petani itu tersenyum lebar sehingga tampak giginya yang sudah banyak yang ngompong. Dua buah bukit itu memang aneh, Kongcu. Kalau malam bulan purnama, gerombolan di puncaknya berbentuk naga dan burung Hong. Menurut dongeng, zaman dahulu dua bukit itu katanya menjadi tempat tinggal kedua binatang suci itu. Wajah cengceng Cheng dan Chun giok berseri, bukan main girang rasa hati mereka. Kini, mereka yakin bahwa dua bukit itulah yang dimaksudkan dalam gambar peta. Mereka segera pamit dari tua-tua dusun itu, dan setelah mereka berdua pergi, baru petani itu menemukan uang emas tiga keping di atas meja. Dia terkejut karena tiga keping uang emas itu merupakan harta yang besar baginya. Dia mengejar keluar untuk mengembalikannya kepada dua orang tamunya, akan tetapi dua orang itu sudah tidak tampak lagi bayangan mereka. Hal ini sungguh terlalu aneh bagi petani itu. Bagaimana mungkin dua orang muda itu dapat menghilang begitu saja? Ketika dia menceritakan kepada para penghuni dusun, orang-orang sederhana yang masih tebal kepercayaan mereka akan adanya dewa dewi yang suka menolong manusia merasa yakin bahwa pemuda dan pemudi yang ikut makan di rumah kepala atau tua-tua dusun itu, pasti seorang dewa dan seorang dewi. Buktinya, mereka meninggalkan emas dan pandai menghilang. Tidak salah lagi seru tua-tua itu. Mereka pasti dewa dan dewi penunggu Leong San dan Hang San. Baru melihat pemuda yang begitu tampan dan gagah, juga gadis yang demikian cantik jelita dan lembut, Aku sudah curiga bahwa mereka berdua itu bukan manusia biasa. Seluruh penduduk dusun kecil itu lalu melakukan sembahyang untuk menghormati dan berterima kasih kepada Dewa dan Dewi Penunggu Bukit Naga dan Bukit Burung Hong. Sampai belasan hari Chun Giok dan Cheng Cheng mencari harta karun setelah merasa yakin bahwa harta itu pasti berada di daerah itu karena mereka telah menemukan Bukit Naga dan Bukit Burung Hong. Ada tiga bukit kecil di sebelah selatan kedua bukit itu, dan agaknya tiga bukit ini yang digambar dalam peta. Mereka berdua menjelajahi tiga bukit itu, dan sekitar tiga minggu kemudian, pada suatu pagi, mereka tiba di Bukit Tengah dari ketiga bukit itu. Sudah dua kali mereka mencari di bukit ini dan pagi hari itu, dari kaki bukit mereka melihat betapa puncak bukit itu dikepung hutan lebar yang tumbuh di sekeliling bukit. Mereka menembus hutan dan tiba di puncak bukit yang landai dan penuh lapangan rumput yang luas. Mereka melihat bahwa di ujung lapangan rumput terdapat tebing puncak dan di tebing itu terdapat tiga buah guha. Guha-guha di pinggir kanan-kiri tampak jelas, Merupakan guha besar yang mulut guhanya terbuka seperti mulut raksasa ternganga, akan tetapi guha di tengah tertutup semak belukar dan berduri. Kini mereka berdiri di depan guha yang tertutup semak belukar itu dan mengamati penuh perhatian. Rasanya tidak mungkin menyimpan harta karun di tempat seperti ini, kata Chun Jiok. Cheng Cengcenggam saja tidak menjawab. Hanya berdiri memandang ke arah guha itu dengan alis berkerut dan penuh perhatian. Karena gadis itu tidak menjawab, Chun Giok menoleh dan memandang kepadanya. Dia melihat betapa gadis itu kini tampak kurus. Wajahnya sama sekali tidak memancarkan kegembiraan. Kini dia teringat betapa selama mereka berdua melakukan perjalanan, jarang sekali cengceng -ceng tersenyum atau tertawa, Padahal biasanya gadis ini dahulu selalu berwajah ceria. Baru sekarang Chun Giok menyadari betapa gadis itu telah mengalami berbagai rintangan, halangan dan jerih payah yang sia-sia selama melakukan pencarian harta karun itu. Bahkan beberapa kali terancam bahaya maut. Semua usaha mati-matian itu tidak juga menemukan hasil. Dia sendiri sudah tiada nafsu lagi untuk mencari harta karun yang belum dapat dipastikan ada itu. Akan tetapi agaknya Cheng Cheng tak pernah putus asa sehingga tubuhnya tampak kurus dan wajahnya kehilangan cahayanya, bahkan agak pucat karena lelah dan juga karena tidak tentu makannya. Tiba-tiba saja hati Chun Giok merasa pedih penuh keharuan dan iba terhadap gadis itu yang dicintainya semenjak pertemuan pertama itu. Memandang wajah yang amat disayangnya itu, wajah yang tampak demikian menyedihkan, tak terasa lagi Chun Giok menghela napas panjang dan berat. Dia merasa sangat iba kepada Cheng Cheng, dan harus diakuinya bahwa cinta kasihnya semakin mendalam. Dia ingin melihat gadis yang mengalami banyak penderitaan ini berbahagia. Akan tetapi bagaimana mungkin? Cheng Cheng kehilangan ayah bunda dan gurunya, yang tewas terbunuh. Bahkan kehilangan harapannya ketika gadis ini saling mencinta dengan dia dan kemudian ternyata dia telah bertunangan dengan Siok Eng Akan tetapi Cheng Cheng tidak pernah mengeluh bahkan tidak pernah merasa sakit hati atau dendam Gurunya, Im Yang Yok terbunuh oleh Li Hong tanpa ada kesalahan apapun Akan tetapi Cheng Cheng tidak mendendam Bahkan sebaliknya ia pernah mengorbankan peta untuk menyelamatkan gadis pembunuh gurunya itu. Bahkan kemudian ia mengangkat Li Hong sebagai adiknya. Di dunia ini, mana ada gadis sebijaksana, sebaik hati, dan selembut Cheng Cheng? Sedangkan dirinya sendiri? Ah, tampak jelas bahwa dia sama sekali tidak sepadan dengan Cheng Cheng, sama sekali tidak berharga untuk menjadi pendamping hidup gadis itu. Dia seorang pemuda gagal, seorang laki-laki yang tidak mampu melindungi calon istrinya sendiri. Walaupun belum menikah resmi dengan Siok Eng, dia menganggap dirinya telah menjadi duda setelah Siok Eng terbunuh. Dia seorang pemuda sebatang kara, tidak mempunyai apa-apa. Apa yang dapat diharapkan dari seorang pemuda seperti dia bagi seorang gadis seperti Cheng Cheng? Giyoko, lihat semak belukar yang menutupi guha ini. Di sekeliling tempat, ini tidak ada semak belukar seperti itu suara gadis itu terdengar sungguh-sungguh. Ada apa dengan semak-semak itu, Cheng Kulihat itu hanya semak belukar biasa, kata Chun Giok tidak mengerti sambil memandang semak belukar itu baik-baik akan tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kalau di suatu tempat tumbuh semak seperti itu, tentu di sekeliling sini terdapat pula semak yang sama. Akan tetapi lihat sekeliling sini, tidak ada lagi semak seperti itu. Hem, jadi Chun Giok tetap tidak mengerti. Berarti, semak belukar yang menutupi guha ini sengaja ditanam orang, Giok Bukan tumbuh alami melainkan sengaja ada orang mencari semak belukar dan berduri untuk ditanam dengan sengaja di sini agar menutupi guha ini. Ah, jadi maksudmu, orang sengaja menutupi guha ini dengan semak belukar yang ditanam agar jangan ada orang memasuki guha ini? Tepat. Dan itu berarti bahwa di balik semak belukar, di dalam guha itu, Tentu ada sesuatu yang disembunyikan dan yang menyembunyikan tidak ingin ada orang dapat memasuki guha. Chun Giok terbelalak, maksudmu, harta karun itu? Cheng Cheng mengangguk. Mudah-mudahan begitu, Giok Ko. Kemungkinan itu ada, bukan? Chun Giok mengamati wajah gadis itu dengan tajam. Ah, Cheng Moi, mengapa engkau pantang menyerah? Sudah banyak penderitaan dan kekecewaan kau alami untuk mencari harta karun itu. "Engkau tampak begini kurus, Cheng Moi. Ah, aku khawatir kalau engkau sampai jatuh sakit. Mengapa tidakkah sudahi saja pencarian yang tiada gunanya ini?" Cheng Cheng memandang Chun Giok dengan alis berkerut dan sepasang matanya yang biasanya lembut dan bening itu kini memancarkan sinar penasaran. Gioko, apakah engkau belum mengerti? Ingat keadaanku sekarang ini. Aku yatim piatu, tiada sana keluarga, hidup sebatang kera, seakan kehilangan pegangan. Satu-satunya yang masih ada dan merupakan harapanku, tujuan hidupku dan pembangkit semangatku, hanyalah memenuhi pesan mendiang, ayah. Kalau aku berhasil melaksanakan kehendak dan pesan ayahku, menemukan harta karun itu dan menyerahkannya kepada mereka yang berhak seperti yang ditunjuk ayahku, yaitu para pejuang membebaskan bangsa dan tanah air dari penjajah, maka hidupku akan berarti dan aku akan merasa berbahagia. Kalau tidak berhasil, lalu apa artinya hidupku ini? Melaksanakan tugas memenuhi pesan terakhir ayahku merupakan satu-satunya pegangan hidupku. Chun Giok merasa terharu sekali. Dia dapat membayangkan betapa menyedihkan keadaan gadis ini. Dia sendiri juga orang yatim piatu, akan tetapi dia tidak pernah dapat mengingat bagaimana rupa ayah ibunya. Ayahnya tewas terbunuh sebelum dia lahir, dan ibunya meninggal ketika melahirkannya. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang ayah ibunya, sehingga kalau dia mengingat akan ayah ibunya, hatinya tidak demikian sakit rasanya. Akan tetapi gadis ini ditinggal mati ayah ibunya setelah ia dewasa. Cheng Moi, aku aku akan selalu membelamu. Kalau engkau tidak keberatan ditemani seorang, duda, aku berjanji akan selalu menemani dan mendampingimu, selalu membelamu. Cheng Cheng menghela napas panjang, dan ada sedikit cahaya terpancar pada wajahnya yang agak kurus. Ucapan Chun Giok itu bagaikan obat penyejuk dalam hatinya karena ucapan itu secara tidak langsung menyatakan cinta pemuda itu kepadanya. Ia dapat merasakan bahwa pemuda itu merasa sungkan untuk berterang menyatakan cintanya karena dia merasa bahwa dia sudah menjadi duda dengan kematian Siok Eng, walaupun dia belum menjadi suami Siok Eng, hanya tunangan saja. Diam-diam Cheng Cheng merasa terharu dan nilai pemuda itu semakin tinggi dalam pandangannya karena jelas bahwa Chun Giok setia kepada tunangannya yang telah mati, menganggap tunangannya itu sebagai istrinya dan menganggap dirinya sebagai seorang duda. Terima kasih, Giok Ko. Aku tahu bahwa engkau seorang sahabat yang baik sekali, yang membantuku sejak dulu. Sekarang marilah kita bongkar semak belukar ini, Aku ingin menyelidiki ke dalam guha. Baik, Cheng Moi tanpa banyak cakap lagi Chun Giok mencabut Kim Kong Kiam. Tampak sinar pedang keemasan bergulung-gulung menyambar-nyambar ketika dia menggerakkan pedangnya dengan cepat dan kuat sekali. Batang, ranting, dan daun-daun semak belukar yang berduri itu terbang berhamburan ketika disambar sinar pedang dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, seluruh tumbuh-tumbuhan semak yang menghalangi guha itu pun sudah dibabat bersih. Kini tampaklah mulut guha yang lebarnya sekitar tiga tombak dan tingginya dua tombak. Cheng Cheng membantu Chun Giok dengan melempar-lemparkan onggokan semak yang telah dibabat, menggunakan sebatang kayu sehingga terbuka jalan menuju ke mulut guha. Mereka lalu maju menghampiri guha dan begitu tiba di depan guha, keduanya berhenti dan memandang ke dalam guha dengan metu terbelalak. Di lantai guha itu mereka melihat kerangka manusia berserakan malang melintang. Ketika dihitung mereka mendapatkan bahwa semua ada delapan buah kerangka yang masih utuh, ada yang terlentang, terlungkup, dan ada pula yang miring. Di dekat kerangka-kerangka ini tampak pula cangkul dan sekop, alat-alat untuk menggali tanah. Cheng Moi, agaknya mereka ini pernah mencari harta karun dan mencoba untuk menggali di sini. Akan tetapi mengapa mereka semua tewas di sini Chun Giok memandang ke sebelah dalam guha yang agak gelap karena tidak mendapatkan sinar matahari itu. Awas, Cheng Moi Chun Giok berseru. Dia melihat sepasang benda kecil mencorong kehijauan di sebelah dalam guha dan benda itu bergerak ke arah mereka dengan mengeluarkan suara mendesis-desis. Ular, Ko Cheng Cheng juga berseru kaget. Pada saat itu, seekor ular yang besarnya tidak kurang dari paha seorang dewasa, dengan kepala besar yang mengeluarkan sinar hijau, sepasang matanya mencorong kehijauan, dan moncongnya mengeluarkan bunyi mendesis-desis bergerak cepat menghampiri mereka. Mundur, Cheng Moi Chun Giok berseru dan dia bergerak ke depan Cheng Cheng untuk melindungi gadis itu. Setelah dekat, tiba-tiba ular itu berhenti, lalu kepalanya meluncur ke depan, menyerang Chun Giok. Moncongnya terbuka lebar memperlihatkan gigi-gigi yang runcing melengkung ke dalam. Dengan tenang namun cepat dan kuat, Chun Giok menebaskan pedangnya ke arah kepala ular itu. Singgah. Tak. Chun Giok terkejut bukan main ketika pedangnya mental seperti tertangkis benda yang amat kuat. Pedang pusakanya, Kim Kong Kiam, yang dapat membabat putus senjata-senjata lawan yang terbuat dari besi atau baja, kini tidak mampu memecahkan kepala ular yang memiliki kekebalan itu. Ini aneh, luar biasa sekali. Hampir Chun Giok tidak percaya sehingga sejenak dia mengamati pedangnya dan menjadi lengah. Awas, Gio Ko Cheng, Cheng berseru namun terlambat. Ekor ular yang panjang itu telah membelit-belit tubuh Chun Gio. Pemuda ini terkejut namun sebelum dia sempat menggerakkan kedua tangannya, tubuh ular yang besar dan panjang itu telah membelit kedua lengannya sehingga menempel pada tubuhnya dan tidak dapat digerakkan lagi. Chun Giok berusaha membebaskan diri, namun sia-sia. Dia mengerahkan Sin Kang, namun tubuh ular itu ulet dan dapat melar sehingga tenaga dalamnya juga tidak mampu membuat ular itu mengendurkan libatan tubuhnya. Padahal, ular itu kini sudah mendekatkan moncongnya pada kepala Chun Giok, siap untuk mencaplok kepala itu. Sejak tadi Cheng Cheng yang merasa jijik dan geli melihat ular besar itu, hanya berdiri menjauh. Akan tetapi kini melihat Chun Giok terancam bahaya, ia cepat melompat ke depan dan dua kali tangan kanannya menggerakkan tongkat menusuk ke arah Meteular yang hendak mencaplok kepala Chun Giok itu. Kres. Kres darah mengucur dari sepasang Meteular yang agaknya kesakitan sekali sehingga libatan tubuhnya pada Chun Giok mengendur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Chun Giok untuk meronta lepas dan dia cepat menggerakkan pedangnya. Sekali ini yang dijadikan sasaran adalah leher ular itu. Krak sekali sabet saja, leher ular itu putus. Tubuh yang panjang menggeliat dan melingkar-lingkar. Chun Giok menggunakan kakinya untuk menendang tubuh ular itu keluar guha. Dengan menahan kejijikannya, Cheng Cheng menggunakan tongkatnya untuk mencokel dan melempar keluar kepala ular itu. Tahan Cheng Mo seru Chun Giok menahan. Cheng Cheng mengurungkan niatnya dan memandang Chun Giok dengan heran. Chun Giok memperhatikan kepala ular itu, lalu berkata kepada Cheng Cheng, "Lihat, Cheng Moi, ular itu sudah mati, akan tetapi kepalanya masih mengeluarkan cahaya kehijauan. Yang lebih hebat, pedangku tadi tidak dapat melukai kepala ular itu. Kukira tentu ada sesuatu di dalam kepala ular itu." Cheng Cheng terbelalak, "Air, aku teringat." Giokko. Dulu pernah Suhu Im Yang Yok bercerita bahwa ada sebuah benda yang disebut Liong Chu giyok, batu kemala mustika naga, semacam batu giok langka yang bisa terdapat dalam kepala ular yang sudah ratusan tahun umurnya. Wah! Kalau benar ada kemala mustika seperti itu, alangkah beruntungnya kita. Chun Giok lalu berjongkok memeriksa kepala ular. Dilihatnya sepasang mata yang sudah terluka oleh tusukan tongkat cengceng -ceng itu pun sudah kehilangan sinar hijaunya yang tadi mencorong ketika ular itu masih hidup. Akan tetapi, kepalanya masih mengeluarkan cahaya seperti tadi. Dengan hati-hati, menggunakan pedangnya, dia menoreh kulit kepala ular. Ternyata, kulit itu dapat terkelupas, menandakan bahwa setelah ular itu mati, kepalanya kehilangan kekebalannya. Dengan hati-hati dia membelah kepala ular itu dan tampaklah sebuah benda sebesar telur ayam, mengkilap dan mencorong mengeluarkan cahaya kehijauan. 36. Mari kita buktikan, Gio Kau. cheng memungut benda itu dan memeriksanya. Air, Gio Kau, kurasa tidak salah lagi. Inilah yang disebut Leong Chu giok seperti yang diceritakan Mendiang Suhuim Yang, Suhu yang Yok Menurut cerita Suhu, benda ini selain amat kuat dan tidak dapat tergores senjata tajam manapun, juga dapat mengisap segala macam racun, merupakan obat yang mujarab sekali terhadap orang yang keracunan. Kiong Hai, selamat, Giokko, Engkau beruntung sekali menemukan mustika ini Cheng Cheng menyerahkan batu kemala itu kepada Chun Giok, akan tetapi Chun Giok tidak mau menerimanya. Ambillah, Cheng Moi, Liong Chu Giok itu lebih pantas menjadi milikmu sebagai seorang ahli pengobatan. Tapi, Giok Ko, engkau yang menemukannya dan engkau yang berhak memiliki. Benda ini merupakan mustika yang langka sekali dan tidak dapat dinilai harganya. Chun Giok tersenyum. Menurut pendapatku, tidak ada benda di dunia ini yang cukup berharga bagimu, Cheng Moi. Ambillah, aku rela memberikannya kepadamu. Pula, Kukira engkau memang berhak memilikinya karena kalau tidak ada engkau yang tadi menyerang kedua mata ular itu, mungkin sekali sekarang aku telah ditelan ular dan berada dalam perutnya. Cheng Cheng menghela napas panjang. Baik, Gioko. Terima kasih. Engkau memang baik sekali, ia memasukkan batu kemala itu ke dalam ikat pinggangnya. Nah, sekarang aku tahu, Cheng Moi, Tentu, delapan orang ini mencari harta karun di sini, akan tetapi mereka semua tewas oleh ular besar tadi. Mari kita tinggalkan saja tempat menyeramkan ini. Dia memandang ke arah delapan buah kerangka manusia itu. Nanti dulu, Giokko, batu Kemala ini memang amat berharga, akan tetapi batu Kemala ini hanya untuk kita, untuk aku, karena telah kau berikan kepadaku. Akan tetapi... Untuk kepentingan ayah ibuku, aku harus menemukan harta karun itu agar kematian ayah ibu yang mempertahankan peta dengan nyawa mereka tidak sia-sia. Akan tetapi, kemana lagi kita akan mencari Cheng Lui? Gioko, kukira pendapatmu tentang delapan orang yang mati di sini tidak begitu cocok. Lihat, alat-alat menggali itu berada di dekat masing-masing. Berarti mungkin mereka tewas terbunuh ketika masih memegang alat menggali itu, dan lihat alat-alat cangkul dan sekop juga linggis itu. Pada mete, alat itu masih terdapat gumpalan tanah. Ini berarti bahwa mereka sedang atau habis menggali tanah ketika mereka terbunuh. Juga, kurasa mereka tidak dibunuh ular tadi. Kalau dibunuh ular, tentu mayat mereka sudah habis dimakan ular itu dalam waktu sekian lamanya pula, delapan orang yang semua memegang alat seperti cangkul, sekop dan linggis itu, tentu akan melakukan perlawanan terhadap ular yang menyerang mereka. Sebelum mereka semua terbunuh, mereka tentu dapat pula melarikan diri keluar guha. Bagaimana pendapatmu, Giokko? Chun Giok memandang kagum. Engkau hebat, Cheng Moi, semua perkiraanmu itu tepat sekali dan sungguh bodoh. Aku tidak dapat melihat semua tanda itu. Lalu, kesimpulannya bagaimana? Menurut pendapatku, kesimpulannya begini: mungkin ketika mereka memasuki guha ini, belum ada ular besar itu dan belum ada pula semak belukar depan guha. Agaknya, mereka menggali di sini, dan sebelum kita menarik kesimpulan lebih lanjut. Baiknya kita buktikan dulu apakah perkiraanku itu benar. Mungkin mereka menggali di lantai gua ini, menggali bukan untuk mengambil sesuatu, melainkan untuk menyimpan sesuatu. Bagaimana? Wajah Chun Giok berseri. Ah, kalau begitu, harta karun itu berada di lantai gua ini dia menunjuk ke bawah. Mari kita buktikan, Giokko. Mereka lalu bekerja. Mula-mula mereka memindahkan kerangka delapan orang itu keluar guha. Kemudian mereka memergunakan cangkul dan sekop untuk menggali lantai guha. Hati mereka gembira dan jantung mereka berdebar tegang ketika mendapat kenyataan betapa lantai guha itu tidak keras, berarti lantai itu bukan dari tanah berbatu, melainkan tanah lunak. Hal ini memperbesar kemungkinan bahwa tempat itu memang pernah digali orang. Mereka menjadi tambah bersemangat dan menggali dengan cepat. Akhirnya cangkul mereka bertemu dengan benda keras dan setelah tanah di atasnya dibersihkan, tampaklah sebuah peti besi. Pemuda dan gadis itu lalu menarik peti itu dari kanan-kiri, mengangkat peti dan menaruhnya di mulut guha yang lebih terang. Dengan wajah berseri dan mata bersinar-sinar, keduanya lalu membuka peti itu dan, mereka terpesona, mati mereka silau oleh harta benda yang terdapat di dalam peti. Bahkan perak pun tidak ada, yang ada hanya emas, semuanya dari emas. Perhiasan-perhiasan beraneka macam, terbuat dari emas permata yang biasanya hanya dipakai oleh para permaisuri, selir kaisar dan para putri istana. Di bagian bawah terdapat emas beratus-ratus kati. Ayah, Akhirnya, aku dapat memenuhi pesanmu, Cheng Cheng. Berseru, dan ia pun menangis tersedu-sedu sambil berlutut di samping peti harta karun itu. Ketika Chun Giok yang merasa terharu mendekatinya dan menyentuh pundaknya dengan imbut, Cheng Cheng mengangkat muka dan begitu melihat Chun Giok, ia pun menurut, dan mereka saling berangkulan. Cheng Cheng menangis di dada pemuda itu. Sejenak Chun Giok membiarkan gadis itu menangis karena itulah yang terbaik bagi gadis yang agaknya sudah lama dihimpit berbagai kepahitan hidup. Biarlah Cheng Cheng melampiaskan semua kepahitan itu melalui air matanya yang membanjir dan membasahi baju sampai membasahi dadanya. Air mata itu seolah menembus kulit dadanya dan menyirami perasaan hatinya mendatangkan kesejukan dalam hatinya sendiri yang juga dihimpit banyak kepahitan hidup. Akan tetapi Cheng Cheng adalah seorang gadis yang sudah memiliki kekuatan batin sehingga setelah melalui tangisnya itu ia menumpahkan semua perasaannya, kini ia sudah tenang kembali. Ia menarik mukanya dari dada Chun Giok, melepaskan rangkulannya dan sambil mengusap sisa air mata yang menempel di pelupuk matanya, ia berkata lembut. Giok, maafkanlah kelemahanku karena merasa girang dan berbahagia menemukan harta karun ini dan dapat memenuhi pesan ayahku, maka aku menjadi lemah dan menangis. Lihat, aku membuat bajumu menjadi basah. Maafkan aku, Giokko. Ah, tidak apa-apa, Cheng Moi. Aku ikut bersyukur bahwa engkau dapat menemukan harta karun ini. Berkat bantuanmu, Giokko. Tidak, Cheng Moi. Tadi pun aku ragu apakah harta karun ini ada dan apakah berada di sini. Engkau yang tampaknya begitu yakin dan ternyata engkau benar. Menurut pendapatmu, apa yang terjadi dengan harta karun dan delapan kerangka manusia itu, Cheng Doi? Melihat tanda-tanda tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa agaknya Tai Kambong yang mencuri harta ini dari Istana Kerajaan Sang, sengaja menyembunyikan peti harta karun ini di sini. Delapan orang itu tentu orang-orangnya yang mengerjakan penggalian untuk menyimpan harta karun. Kemudian, karena tidak ingin ada orang mengetahuinya, dan agar jangan ada yang membocorkan rahasianya itu, dia lalu membunuh delapan orang itu, setelah harta karun ditanam dengan baik. Dan Taikam yang korup itu pula yang sengaja menanam semak belukar di depan guha untuk mencegah orang memasuki guha dan dia membiarkan mayat delapan orang itu di dalam guha karena kalau ada orang yang nekat membabat semak belukar masuk guha, tentu akan takut kalau melihat delapan buah kerangka manusia itu. Kemudian, menurut perkiraanku, agar dia tidak lupa tempat ini, dia sengaja membuat peta itu. Akan tetapi, mengapa di bukit sorga dekat kota raja itu terdapat peti yang di dalamnya ada tulisan Taisan? Agaknya Tai Kambong memang cerdik dan licik. Dia juga memperhitungkan bahwa peta yang dibuatnya itu mungkin membawa orang ke bukit sorga yang berada di sebelah selatan kota raja. Dan mungkin karena dia sudah tua, dia hendak mewariskan peta itu kepada orang lain dan dia memberi tanda taisan pada peti itu kalau-kalau pewarisnya salah memperhitungkan dan mendapatkan peti kosong itu. Juga tentu saja dia hendak mengelabui orang-orang lain kalau kalau peta itu terjatuh ke tangan orang lain. Bagus, Cheng Moy, jasamu sungguh besar sekali terhadap kerajaan. Engkau telah membantu kerajaan dengan menemukan kembali harta karun yang menjadi hak milik kerajaan. Aku akan melaporkan kepada Sri Baginda Kaisar akan jasa besarmu ini agar engkau mendapat imbalan yang sepantasnya yang bicara itu adalah Yao Tek atau Pangeran Te Chin yang tiba-tiba muncul dan sudah berdiri di hadapan Cheng Cheng dan Chun Giok. Cheng Cheng dan Chun Giok memandang kepada Pangeran Mongol itu, lalu kepada Li Hang yang datang dan berjalan perlahan menghampiri mereka. Li Hang tersenyum-senyum dan tampak canggung dan malu-malu. Akan tetapi melihat betapa Chun Giok dan Cheng Cheng memandang kepadanya, ia segera berkata kepada mereka sambil tersenyum, namun ucapannya terdengar tegas. Enci Cheng dan Giok ke, jangan memandang kepadaku seperti itu. Urusan harta karun adalah urusan yang dapat dibicarakan antara Enci Cheng dan Pangeran, sama sekali aku tidak ikut campur. Hanya ku minta pangeran tidak memusuhi kalian dan ku harap saja agar urusan itu dapat diselesaikan dengan keredamai. Encik Cheng adalah kakak angkatku dan Giyoko adalah kakak misanku, kalian berdua di satu pihak adalah kakak-kakakku, dan di lain pihak, pangeran Yow Techin adalah calon suamiku. Karena itu, dalam urusan harta karun ini aku tidak mencampuri. Aku akan membantu kalian berdua kalau memperebutkan harta karun dengan orang lain. Demikian pula aku akan membantu Pangeran Youtechin kalau dia berebutan dengan pihak lain. Nah, terserah akan tetapi harap dapat menyelesaikan urusan ini dengan damai tanpa permusuhan. Chun Giok dan Cheng Cheng merasa terharu. Bagaimanapun juga, Li Hang sudah bicara dengan sejujurnya Mengakui bahwa ia telah menerima pangeran itu sebagai calon suaminya, mereka harus menghormati cinta kasih Li Hang yang dijatuhkan kepada pangeran, pemuda yang tampan dan lihai, juga berpenampilan lembut itu. Cheng Cheng maju menghampiri Li Hang dan dua orang gadis itu saling rangkul. "Hang Moi, aku mengerti dan tidak akan membawamu dalam urusan ini," kata Cheng Cheng sambil mencium pipi adik angkatnya itu. Setelah mencium adik angkatnya, Cheng Cheng lalu menghadapi Pangeran Yau Tecin dan berkata lembut, "Pangeran, ah Cheng Moi, biarlah engkau mengenal aku sebagai Yao Teks saja. Akan tetapi, engkau adalah seorang pangeran, maka sudah semestinya kalau aku menyebutmu Pangeran." Pangeran kata-katamu tadi keliru. Aku mencari harta karun sama sekali, bukan untuk pemerintah kerajaan Mongol dan juga harta karun itu milik kerajaan sang. Mendiang ayahku menyita dari seorang taikam yang korup, menyita petanya maka dapat dikatakan bahwa harta karun itu yang berhak adalah mendiang ayahku. Sebagai pewarisnya, akulah yang berhak memiliki harta karun ini. Kukira hal ini tidak perlu kujelaskan lebih banyak karena ketika engkau muncul sebagai yautek, engkau sudah mendengar semua. Aku mengerti, Cheng Moi akan tetapi perlu kau ingat bahwa harta karun itu berasal dari milik kerajaan Sang yang telah dikalahkan kerajaan Goan kami maka semua milik kerajaan Sang yang kalah sudah sewajarnya menjadi rampasan dan milik kerajaan yang menang selain itu harta karun itu terdapat di Taisan yang juga menjadi wilayah kerajaan Goan maka pemilik yang berhak dan sah adalah kerajaan Goan bantah pangeran You Techin Nanti dulu, pangeran Yohu Tecin Giok berkata penasaran akan tetapi suaranya tetap halus karena dia ingat bahwa pangeran itu adalah calon suami adik misalnya dan harusnya da akui bahwa pendapat pangeran itu dipandang dari pihak kerajaan Mongol memang tidak dapat dibantah kebenarannya. Akan tetapi dipandang dari pihak rakyat Han tentu saja membuat hatinya penasaran. Pendapatmu itu memang benar? Akan tetapi, itu kebenaran pemerintah yang menang dan menjadi penjajah. Tentu, engkau tahu benar bahwa harta karun itu didapatkan oleh Kerajaan Sang yang telah jatuh dari milik rakyat jelata. Maka, setelah kerajaan itu jatuh, sudah sepatutnya kalau harta karun itu dikembalikan kepada rakyat. Adapun tempat ditemukannya harta karun ini yaitu Pegunungan Taisan, sejak zaman dahulu adalah milik rakyat jelata di mana mereka terlahir dan mati. Ini adalah tanah air dan tanah tumpah darah rakyat jelata, maka segala sesuatu yang didapatkan di tanah air ini adalah hak milik rakyat. Kami membantu adik Liu Cheng Cheng mendapatkan harta karun yang petanya ditinggalkan ayahnya dan setelah kami temukan, Bagaimana mungkin hendak kau minta begitu saja untuk diserahkan kepada kerajaanmu? Ini sungguh tidak adil. Sebelum Pangeran Yau Techin menjawab, tiba-tiba terdengar suara tawa aneh. Tawa yang keluar dari dua mulut, akan tetapi begitu aneh tawa itu sehingga menyeramkan, apalagi yang satu tawanya seperti tangis. Muncullah sepasang kakek dan nenek iblis yang bukan lain adalah Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Moli. Hehe, he, Pangeran, mengapa Paduka masih mengajak mereka bercakap-cakap? Rampas saja harta karun itu, kami akan membantu Paduka dan hadiahnya bagi saya cukup. Serahkan gadis ahli obat itu kepada saya, kata Cui Beng Kui Ong. Hehe, he, benar sekali, Pangeran. Dan serahkan pemuda itu sebagai hadiah kepada saya, Song Bun Muli tidak mau kalah. Akan tetapi pada saat itu tampak banyak orang berlompatan dan sebentar saja puluhan orang sudah berdiri di belakang Chun Giok dan Cheng Cheng. Mereka adalah rombongan Taisan Pai, Ang Tung Kai Pang, Gobi Pai yang diwakili Tian Lin Chu dan para muridnya, Butong Pai yang diwakili oleh Leong Kun dan Tio Kui yang datang bersama Kuilan dan Kuilin tampak pula Butek Sin Leong Chu Leong bersama putrinya, Chua Iye In, akan tetapi datuk ini berdiri di tempat netral, agaknya tidak berpihak kepada siapapun. Pangeran, mereka itu hendak memberontak terhadap kerajaan kita kata Kongsa dengan nada marah. Agaknya, melihat Chun Giok, dia sudah tidak sabar untuk berdiam diri dan hendak mempergunakan kekuatan pangeran Yau Techin, Cui Beng Kui Ong dan Song Bun Moli untuk membunuh Chun Giok sebagai balas dendam terhadap kematian aliahnya. Akan tetapi Pangeran Yu Techin memberi isyarat dengan tangan agar Kong Sa dan dua orang kakek nenek iblis itu tidak turun tangan. Lalu dia memandang kepada mereka yang baru datang itu. Taisan Xianjin Jin Tio Kong, Ketua Taisan Pai berkata dengan lantang namun cukup menghormat. Pangeran, kami sama sekali tidak hendak memberontak terhadap pemerintah. Kami hanya membenarkan Nona Liu Cheng Cheng bahwa harta karun itu adalah berasal dari rakyat jelata dan harus kembali kepada rakyat yang menjadi pemiliknya. Adapun harta karun itu ditemukan di Taisan, maka kami Taisan Pai yang sudah ratusan tahun tinggal di sini, dapat mengatakan bahwa tempat ini merupakan daerah wilayah kami. Kami percaya bahwa pemerintah tentu menghormati hak rakyat atas daerah yang menjadi kekuasaannya kami mendukung Nona Liu Cheng Cheng, dan kalau ada yang hendak merampas harta karun milik rakyat dari tangannya, kami siap untuk membelanya kata Tian Lin Yo dari Godi Pai. Terdengar suara berisik karena semua yang diam-diam anti penjajahan mendukung Cheng Cheng. Menghadapi semua ucapan itu dan melihat puluhan pasang mata memandangnya dengan sikap penasaran, Pangeran Yao Tecin tampak tenang saja. Berbeda dengan Cui Beng Kui Ong, Seng Bun Moli dan Kong Se yang sudah marah dan ingin menerjang dan mengamuk, Pangeran itu kembali memberi isyarat kepada tiga orang pengikutnya untuk berdiam diri, kemudian dengan sikap tenang dan suaranya lantang namun mulutnya tersenyum dia berkata, Kami mengerti bahwa kalian tidak hendak memberontak terhadap pemerintah, dan kami juga tidak ingin bermusuhan dengan para tokoh dunia Kang Ong, kalian menghendaki harta karun untuk diberikan kepada rakyat jelata sebaliknya pemerintah menghendaki harta karun itu juga hendak dipergunakan demi kesejahteraan rakyat untuk mengatur negara dari rakyat untuk menjahterakan rakyat memerlukan biaya yang amat besar harta karun itu memang peninggalan kerajaan sang maka setelah kerajaan sang kalah maka dengan sendirinya harta karun itu menjadi milik kerajaan kami yang menang Aku, Pangeran Yao Tecin, sama sekali tidak menginginkan harta itu untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk diserahkan kepada kerajaan, kepada pemerintah. Ketika pangeran itu berhenti sebentar, kesempatan ini dipergunakan oleh Chun Giok untuk menjawab. Pangeran Yao Tecin, kami tidak dapat membantah kebenaran ucapan paduka, akan tetapi kebenaran itu dipandang dari pihak kerajaan. Adik Cheng Cheng juga memiliki kebenaran pendiriannya sendiri. Ia menerima warisan peta dari ayahnya dengan pesan khusus, maka sebagai anak yang berbakti tentu saja ia harus melaksanakan pesan atau perintah yang diwariskan ayahnya. Adapun kami semua yang membela adik Cheng Cheng juga mempunyai kewajiban, yaitu berbakti kepada bangsa dan tanah air, membela kepentingan rakyat, maka, kami mendukung niat adik Cheng Cheng untuk mengembalikan harta karun kepada rakyat jelata. Pangeran Yehu Tecin mengangguk-angguk. Dua pihak memiliki alasan dan pendirian masing-masing. Itu hal yang wajar. Tidak ada yang dapat disalahkan karena alasan masing-masing benar. Kalian adalah pendekar-pendekar yang setia membela kepentingan rakyat, akan tetapi lupa bahwa kalian juga berkewajiban untuk membela dan setia kepada pemerintah yang berkuasa dan berwenang. Adapun kami, tentu saja, berkewajiban untuk berbakti kepada pemerintah, kerajaan kami, dan sekaligus juga mementingkan kesejahteraan rakyat yang akan dilaksanakan dan diatur oleh pemerintah. Pangeran. Kita hajar saja pemberontak-pemberontak ini kata Cui Beng Kui Ong yang sudah tidak sabar lagi. Cui Beng Kui Ong, kami bukan pemberontak. Kami tidak takut kepadamu demi membela hak kami ketua Taisan Pai juga berseru lantang. Li Hang yang melihat betapa kedua pihak mulai panas, meninggalkan Cheng Cheng dan melompat ke dekat pangeran Yau Te Chin. Ia menatap wajah pangeran itu dan berkata lirih. Pangeran, Jangan memusuhi kakak misanku Pong Chun Giyok, dan kakak angkatku Liu Cheng Cheng Ingat akan janjimu kepadaku Pangeran itu tersenyum, menyentuh lengan Li Hang dan mengangguk Kemudian dia menoleh ke arah Cui Beng Kui Ong, Bun Moli dan Kong Se yang agaknya sudah siap dengan senjata masing-masing Aku perintahkan kalian jangan menyerang siapapun juga sebelum aku kehendaki Kakek dan nenek itu terpaksa menaati. Mereka mengangguk dan bahkan melangkah ke belakang. Biarpun dengan bersungut-sungut karena dia tidak diberi kesempatan menyerang musuh besarnya, yaitu Po Chun Gyo, Kong Si terpaksa mundur pula mengikuti kakek dan nenek iblis itu. Setelah itu, Pangeran Yohu Techin kembali menghadapi Cheng Cheng, Chun Giyok, para tokoh Kengou yang mendukung mereka, Cui Hyong para pendekar sekalian. Sesungguhnya, yang langsung berurusan tentang harta karun adalah Nona Liu Cheng Cheng dan kami. Nona Liu Cheng Cheng sebagai pewaris ayahnya yang akan melaksanakan pesan ayahnya dan kami sebagai wakil kerajaan yang bertindak atas nama Sri Baginda Kaisar. Ketahuilah bahwa kami sama sekali tidak berniat untuk bermusuhan dengan Nona Liu Cheng Cheng yang merupakan sahabat baik kami dan terutama sekali ia adalah kakak angkat dari calon istriku, Nona Tan Li Hong. Juga kami sama sekali tidak ingin bermusuhan dengan para pendekar dan tokoh Kang yang mendukung Nona Liu Cheng Cheng. Kami harap Cui, Anda sekalian, juga tidak mengambil sikap bermusuhan dengan kami. Sama sekali bukan berarti bahwa kami merasa takut. Kami tidak takut, akan tetapi kalau sampai di antara kita terjadi bentrokan dan pertempuran, lalu kami tewas, akibatnya akan hebat. Kami adalah wakil pemerintah yang mendapat hak dari Sri Baginda Kaisar, maka kalau sampai kami tewas di tangan kalian, tentu kalian dianggap pemberontak dan pemerintah akan mengerahkan bala tentara untuk membasmi kalian. Ini bukan gertakan belaka, melainkan peringatan agar hal itu tidak sampai terjadi. Sekarang begini saja. Karena kedua pihak memiliki alasan masing-masing yang kuat, maka pertentangan karena perebutan harta karun itu kita selesaikan dengan cara yang adil dan gagah seperti biasa dilakukan di dalam dunia persilatan, agar jangan menimbulkan banyak korban dan permusuhan besar, maka aku Pangeran Yohu Tecin dan dalam hal ini menjadi utusan istimewa dari Sri Baginda Kaisar, mengajak Nona Liu Cheng Cheng untuk mengadakan pibu, adu ilmu silat, untuk menentukan siapa yang menang dan berhak mendapatkan harta karun itu. Tentu saja, Nona Liu Cheng Cheng boleh memilih wakilnya yang akan bertanding melawanku. Mendengar ucapan yang panjang lebar dari pangeran itu, Para tokoh Kengo dan anak buah mereka saling berbisik sehingga keadaan menjadi agak berisik. Namun, pada umumnya mereka terkesan dan menganggap pangeran itu bicara dengan adil dan gagah seperti sikap seorang pendekar tulen. Diam-diam mereka merasa heran. Tadinya, dalam anggapan mereka, semua orang Mongol, terutama para pembesar dan bangsawannya, adalah orang-orang yang angkuh, sombong, dan sewenang-wenang. Akan tetapi sekarang muncul seorang pangeran selain tampan Iuga bersikap ramah dan dapat mengambil keputusan bijaksana dan adil, tidak hendak mencari kemenangan sendiri. Para pimpinan rombongan yang terdiri dari tokoh-tokoh Kang Ou seperti Taisan Xian Jin Tio Kong Ketua Taisan Pai, Hoa San Go Heng Tin, Kui Tung Sin Kai Ketua Ang Tung Kai Pang, Tian Lin Yiu Chu Tokoh Go Di Pai, Dua orang pemuda wakil Butong Pai dan yang lain-lain mengangguk-angguk kagum dan setuju dengan peraturan yang dikemukakan Pangeran Yau Tecin untuk mencegah pertempuran dan permusuhan dengan Pibu. Bahkan Butek Sin Leong yang beratak keras dan jujur, tidak berpihak itu tak dapat menahan kegembiraannya untuk menonton orang mengadu ilmu silat dan berseru. Bagus. Bagus sekali diadakan Pibu itu. Cheng Cheng melangkah maju hendak menyambut tantangan pibu itu, akan tetapi Chun Giok memegang lengannya. Giok, akulah yang berkepentingan dan aku yang ditantang pibu kata Cheng Ceng. Cheng -ceng. Moi, kepentinganmu adalah kepentinganku juga, dan tadi Pangeran Yu Techin mengatakan bahwa engkau boleh mewakilkan orang lain untuk bertanding melawannya. Biarlah aku yang mewakilimu, Cheng Moi, tanpa menanti jawaban, Chun Giok melompat ke depan pangeran itu. Pangeran, akulah yang mewakili Nona Liu Cheng Cheng untuk bertanding melawanmu katanya lantang. Ah, sudah kuduga engkau yang akan maju, Po Chun Giyok. Aku gembira sekali karena aku tahu bahwa engkau yang berjuluk Bu Eng Chu, si tanpa bayangan, dan merupakan lawan yang amat liai dan aku senang sekali tidak harus bertanding melawan Nona Liu Cheng Cheng kata Pangeran Yu Techin yang sudah banyak mendengar tentang Chun Giok dari Li Hong. Memang dia ingin sekali mengukur sampai di mana kepandaian pendekar yang dipuji-puji oleh Li Hong yang merupakan adik misan pendekar itu.